Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Permasalahan tindak pidana korupsi dinilai perlu ditingkatkan di kalangan pejabat daerah. Ya, Bupati Lebong menilai pencegahan dapat dilakukan dengan terus melibatkan seluruh stakeholder hingga KPK secara langsung. Diakui Bupati Lebong, upaya dan pencegahan tindak pidana korupsi perlu dilakukan di setiap kalangan pejabat. Setiap pejabat wajib memiliki komitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Bupati juga menegaskan masyarakat jangan takut melapor jika ada indikasi tindak pidana korupsi di setiap bidang pembangunan atau instansi pemerintah daerah yang seharusnya mendukung percepatan pembangunan. Ia juga berharap pihak terkait seperti inspektorat maupun KPK dapat melaksanakan pencegahan secara masif di lingkup jajaran pemerintah daerah. Pengawasan hingga sosialisasi diminta tetap dilaksanakan, serta adanya penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan kita memprioritaskan pencegahan ini bisa tercapai, maka lebih sering dilakukan dan melibatkan semua stakeholder, baik itu inspektorat provinsi, penyuluh KPK, dan juga inspektorat kabupaten. Maka saya yakin pendekatan-pendekatan untuk pencegahan itu bisa kita nanti prioritaskan lebih maksimal. Bupati menambahkan tidak hanya jajaran pemerintah daerah, jajaran pemerintah desa juga sangat penting dalam upaya pencegahan dengan menggalakkan pembentukan desa anti korupsi. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan.